Nah, itu tadi dalam negeri ya. Kalau ke mancanegara nih, tempatnya di Inggris, selain berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, jangan lupa juga berkunjung ke pedesaan ya. Betul sekali, Tommy. Karena ini biasanya salah satu pedesaan yang bisa dikunjungi, yaitu pertanian bunga lavender yang warna ungu yang cantik. Bunga ini, selain cantik, dia juga jadi favorit warga Inggris dalam menjadikan bahan baku sejumlah kosmetik dan juga perawatan tubuh. Nah, ini ada liputannya netizen Puput Arfiandani untuk Anda. Suasana sejuk khas pedesaan menyeruak di daerah Hertfordshire, Inggris. Tempat ini indah dan rapi layaknya kota London. Teristimewa karena tempat ini menjadi tujuan wisata favorit musim panas, yaitu agrowisata padang Lavender Hitchin. Indahnya bunga lavender yang sedang mekar menambah romantisnya kawasan pertanian ini. Bunga lavender adalah favorit warga Inggris. Bunga ini menjadi bahan baku sebagai produk seperti parfum, sabun, aromaterapi, hingga teh. Bahkan keluarga kerajaan Inggris sudah menggunakan parfum lavender sejak tahun 1500-an. Potensi wisata inilah yang mengundang berbagai wisatawan dari mancanegara. And my wife is very fond of lavender color, smell so good. Dengan membayar 4,5 pound sterling atau berkisar Rp94.000, pengunjung bisa bebas memetik bunga lavender sepuasnya. Keindahan padang lavender ini bisa dinikmati dari awal Mei sampai awal September.